Ya ampun, bapak anak konten, cuk. Bapak anak konten. Siapa bapaknya gua? Aduh, kurang bani sih si Black nih, guys. Oh, jadi lu gak ngakuin bapak lu? Oh, lu. Bapak gua banyak, cuk. Langsung saja game terakhir ya, guys, ya. Kok yakin lu game terakhir, anjing? Itu, oh iya, belum tentu juga sih, tapi game terakhir aja dah. Ya, gua juga pengen cepat selesai sih. Kemana ini si apa? Yang Ben Farabi dari siapa? Onyx ya? Onyx lagi. Blacklist. Ini udah enggak lolos, Mek. Lu si sarkas mulu, cok. Lu sarkas mulu, cok. Parah banget. Parah banget, Max. Sedih gua. Sedih kenapa, cok? Ngapain lu ngomong Onyx? Onyx udah gak lolos. Oh iya, gua kira tuh Onyx sih. FC yuk, oh iya. Parah banget sih lu, gak bisa, gua gak bisa. Gak bisa gua diginiin nih. Nih, ini Edot mau motong tapi dia udah tau lah udah ada orang pasti. Sabar guys, sabar, sabar. Jangan nge-spam. Oke, game ke 5. Wise make Brody guys ya. Cuman ya di sebelah dapat pecang aduh. Oh guys, oh. Ini sumpah Execration mau ngajak main late game lagi tahu kan? Cang Ya ini sih scaling semua sih anjing. Lu mulai ya, Cok. Ya lu pikir ya, dia lu tahu main late game apa? Cang E, Claude, Alice, Glow. Itu hero late game semua. Ngirinya cuma Harith doang. Dua support yang menembak. Brody enggak bisa ya lu. Faramis late game tai. Oke, cuy. Oh ya, late game tai itu, hero tai itu. Mereka pakai meta bane. Oh enggak, cok. Enggak berani kok. Ih, lemah banget, cok. Tengah setengah ngepicknya. Faramis counter glue ya ternyata katanya ya. Kata si Eson. Catet, guys. Kata Doyo, itu kata Doyo ya. Kalau Doyo yang ngomong. Enggak, kalau Doyo ngomong enggak akan gua catat sesat. Doyo percaya mau jadi pro player aja. Lu si bangsat Cimasyur. Ngentot. Lu tahu Yur dia mau jadi pro player 50-50 katanya. Oh iya. 50-50. Oh, sekarang udah goyang, udah goyang. Udah goyang, sekarang goyang. Menuju ke arah. Jadi pro player enggak nih? Cukup berani juga dari Harith ya, ingin mendapatkan apa? Biar bottom lane-nya sedangkan KOVJ. Jangan nanti aja. Ya enggak, kok feeling gua tuh udah enggak karena apa? Udah mau menikah kok, sumpah. Menikah. Lu bayangin enggak mau menikah mau jadi pro player, lu mikir apa sih, yok? Eko, nanti aku undang kau ya, kok ya, waktu enggak datang kok, bener. Mengawal pergerakan walaupun datang aku, sumpah. Kau sumpah. Ulang tahun kan? Datang aku. Menikah dia. Ya. Oh, nikah ya. Aku bukan ulang tahun. Wih, nariknya jauh kali, cok. Pantas lah Paramis sekarang dewa kali, guys. Itu rupanya kuncinya, girl. Paramis. Wih, Wisei ini, cok. Pakai hero itu. Digas langsung, cok. Early game-nya terlalu kuat di blacklist nih. Matilda sama Brody. Gila, cok. Nggak kelawan. Blacklist Brody. Brody plus Matilda ya, guys, ya. Digas terus ya, gas terus nih, ya. Pasti digas terus, bro. Brody Matilda di sini nampaknya. Wah, ngeri, cok. Turtle 100% juga dapat. Harus dapat ini sih. Dapat objektif, cok, ini blacklist. Tapi mid pasti lepas oleh Chang'e. Apa kok? Ini draftnya si Exe, blacklist ngeri nih, cok. Ngeri, tapi draftnya Exe juga. Legendnya lu lihat sebelah, cok. Scaling semua. Plating full itu. Itu hati-hati. Tapi duitnya cuma beda 1000 loh, enggak jauh, cok. Flank lah. Oh, udah habis ini aja. Oke, kita lihat di sini, guys, ya. Nampaknya buff-nya dia ambil, cok. Aduh, cok. Aduh, Faramisnya enggak lihat ya. Econ. Servennya. Anak-anakan parah nih, Econ nih. Woi, keluar ininya dia. Mati ya di sini, mati. Mati. Enggak ada flicker. Maksa dia tadi. Tadi dia maksa creep. Kalau enggak ada flicker jangan berani aneh-aneh sih offlaner sekarang. Kenapa, Yun? Ya, gampang matilah langsung. Digas. Jadi harus main takut aja kita ya. Kalau enggak ada flicker gitu, Mas Eko ya.
Ya harus main tangkut. Diajarin. Oke. Catat guys. Catat. Offlaner sejati lo. Offlaner sejati itu lo. Aduh, kalau gua bukan catat, gua sok tahu diomongin. Kalau Mas diomong catat, kalau gua diomong sok tahu. Tapi Max lu juga catat. Ya, beda. Kalau gua diomong sok tahu. Lu masih di sini, Bang? Masih. Kan pegang lu. Kan males dengan lu. Ke arah tengah bersama dengan Romai Fans. Oke. Kenapa kalau udah gua jelasin lu enggak usah jelasin lagi ya, Bang? Yuk, kenapa yuk lu? Lu kenapa yuk? Kok enggak ya? ada orang sawer aku, Cok. Namanya terus? Malaikat Izrail. Terus yuk waktunya pulang. Anjir kena mental ku, Cok. Duitnya aku balikin aja lah, sumpah. Wah, parah menolak rezeki, guys. Aduh. Dari Omai Venus. Wih, ngeri banget, Cok, si Wisin. Terlalu depan tapi masih cukup tebal. Harley game-nya terlalu fucked up sih ini hero-nya, Cok. Mati enggak ini? Kalau dia mati, Cok, ada skill 2 dia. Mati. Kejar anjing entot. Gila. Mereka nih kalau dapet tuh ngambilnya banget ya, Cok, ya. Iya, langsung di sampai gitu loh, harus mati. Tapi main hero Matilda sih. Oh, udah ngelok sih sakit banget, Cok, ngebersnya kok. Enggak mati sini, mati ini. Mati ya. Corinzio, Cok, mati. Enggak. Dia pasti ambil biji-bijian itu tuh. Lihat. Tuh. Ngeri juga brodinya Wise ini ya. Wise. Wise. Wah, sudahlah. Wise. Satu hero yang harus. Ngeri. Kok dia tuh bagus sih. Kok teman. Nggak apa deh. Kenapa yuk? Nggak, gua mau tanya sama lu tapi nggak jadi. Ya tanya aja nggak apa-apa. Nggak, lu pasti kalau lu salah satu orang pasti. Lu pasti kalau ngomong Coca-Cola, Fanta, satu lagi apa kok? Coca-Cola, Fanta, Pepsi. Nggak jadi lah. Sprite. Oh, gua pikir lu ngomongnya Sprite. Karena tadi duluan doyo Cok yang ngomong. Hai. Yo, kok ini sok-sokan banget yo bahasa ini yo. Apa ini? Apa grammar? Grammar. Digas nih mitnya ini sumpah gua. Oh, tapi ada wave clear-nya 2 biji sih. Enggak bisa sih. Blue buff. Enggak bisa sih mereka perang sekarang, serius. Rata adanya, guys. Cepet banget ini geraknya si siapa nih namanya? BLCK nih. Black. Benar-benar ya balik lagi. Engkau mati nah. Itu sempat jadi mati. Gila langsung di definite rate kalau. Tapi sekarang kayaknya blacklist. Mati kok gila. Kayak bun ini guys nangkap ayam, Cok, kayak gitu. Tapi kok senang sih gameplay-nya X ini? Meskipun kalau tapi kok senang. Mereka tuh kayak gameplay-nya tuh rapi gitu loh, kayak bikin musuh cuma dipimpong-pimpong doang tuh tadi. Ya mati. Bingung dia mau nahan. Ya, hypernya siapa ya, Cok, ya? Brodenya kok kayak gak pakai buff gitu, gue liat. Diambilin mulu. Diambil kok. Early game-nya terlalu kuat soalnya si Matilda sama apa? Sama Brody. Matilda Brody, mau gimana lawannya? Combo apa namanya, Max? Combo anjing, Cok. Oh, kok mikir lu ngomong yang satunya? Combo bucin. Bukan, nah. Satu lagi, combo apa? Homo. Ya gitu, Max. Gua lagi yang kena nih kontol emang Yurito. Udah sakit, Cok, tadi Claudenya. Lo mati, jadinya masih gak mati, Cok. Lagi itu lepas Ya lagian ini Blacklist lepas Matilda buat dapetin apa sih? Gak mau aku bacain. Dapetin glue gitu. Goblok banget. Ini menurut lu bakal bisa 4-3 Israel or not? Goblok. Makasih ya guys ya. Max, menurut lu bisa 4-3 Israel atau enggak ini? Bisa. Bisa lah. Udah dapet kayak kuncinya gitu kan menang sekali ini. Tapi dia menang karena Matilda sih lepas. Cok, tuh lihat tuh meta Paramis anjing. Tapi enggak tapi mati juga lah. Wah, itu ini meta terbarunya. Yuk, berarti sekarang lu pick Paramis aja, Cok. Oh, udah upgrade, Cok. Iya, sekarang ini udah lebih diperbarui lagi yuk metanya yuk. Ya, lu tuh belum update, Cok. Sorry. Ya, lu saudaranya Aldi Tahir ya?
Lu juga lu bacain ya Mas Jur anjing lah. Iya yo, lu saudaranya dia yo. Mana ada? Dia aneh banget, cok. Satu kepala yang utuh banget, patternnya rapi banget untuk dapetin objektif. Duh, nggak mau denger anjing. Apalagi di game yang sekarang, entah kenapa. Bloodlust X lo dia lo. Bener-bener mereka tuh kayak kenapa BOD aja ya, cok, atau Malefic? Clean banget dari mulai mereka dapetin turtle deck. Kenapa itu Max? Kenapa dia nggak BOD atau Malefic? Siapa? Benete? Wise. Wow, Wise, dia kan bro di Brody sekarang item tank pakainya bagus. Enggak, maksudnya itu dia beli Bloodlust X. Oh, ya karena buat left heal Mas Eko, dia kan masuk kan hero-nya kan, si Claudia sama si Glue kan. Jadi bisa sustain dia kalau pakai Bloodlust. Hmm, tuh. Lebih ini kan, lebih apa namanya? Cuma skill satunya doang kan. Catat. Ultinya gede banget. Bloodlust-nya gede. Catat. Catat. Woi, mati cok, oh my penis. Ya ampun, damage-nya enggak ada otak, cok, Brody. Emang Brody ini aneh sih. Kalau udah early-nya menang tuh, mau dia enggak ada item pun tetap sakit, cok. Ngoboleh kayak najis lah. Dia tuh ini loh, Yor, apa namanya, nggak masuk akal. Hero damage gitu, belinya tank anjing. Kayak Kari sih berarti ya. Aduh, udah lah. Kari, Endless Battle lah satu. Satu. Brody juga tadi kan dia BOD nggak sih? Oh nggak, dia bikin ini, jungle-nya doang, jungle-nya. Iya. Bahkan ini berbareng jauh sih duitnya 8000 cok, 8,5. Tapi kuat susah ini sih. Apa? 23 berarti. Ini Om Venus ngeri banget ya. Dia ngerti cara neken map, cok. Kalau udah pakai Matilda, digas terus. Tidak boleh barbar asal-asalan. Even mereka mengincar Edward ya. Susah nih makan Edward nih. Gua agak sedikit wasting. Taktiknya dari tadi blacklist. Blacklist dari tadi taktiknya kayak gitu, Max. Perang berempat terus si siapa? Si Edwardnya kayak satu nahan pakai Benedetta. Bedanya tadi dia ada Eudora sama Lunox, Yur, bisa dibangkan. Sekarang enggak ada hero burst single targetnya dia. Enggak bisa main pingpong gitu. Wah, kalau dia enggak bisa nyentuh bab ini, cok. Jadi si siapa si apa ininya susah dimakan ya, siapa? Benedettanya. Enggak ada single target damage soalnya. Brody-nya bagus banget mainnya. Enggak sih, semuanya juga bagus kok. Gue lebih liat kayak Brody-nya juga bagus. Apa ya, Brody-nya bagus yuk. Lihat yuk. Matilda sih aku sih. Matildanya kayak agresif banget ya? Iya. Yeah. Ya. Diambil Harith tuh. Harithnya jadi hyper guys ya. Iya anjing. Wise-nya udah gak dipedulin ini. Dia gak mau start. Wah, hampir 9000, gimana menangnya ya? Gue gak ngerti sih ini. Satu kali perang sih, Max, kalau menang. Wiss, cuman alisnya gak bakal ngeburst yang kita dari tadi. Ini Elise, ini kalau kondisi gini, Max, ya? Elise masuk mati gak sih? Mati. Lihat itu bro, dia temen tank 2, Harith ada Oracle. Gak mungkin, cok. Kecuali nanti sama-sama 5 item ya, mungkin bisa. Bisa lah, tapi Brody itu kan susah di burst emang sih. Pinter deh pick Brody ya blacklistnya. Lawan Alice, oh iya cok, X-nya soalnya dia pakai Alice Claudio mulu. Gak sih, liat ada Sior? Dari tadi dia Alice Claudio terus. Duh, liat Alice-nya hampir mati cok. Edward di depan. Gak ada Winter deh ya. Dari tadi X-nya pake Alice Claudio, dia langsung pakai Brody item tank. Hero MM tank gitu. Alice Cloud ini dari dulu nih emang ngeri banget sih. Dari game 1 kayak gua rasa dia Alice Cloud mulu sih. Dengan poin yang mereka dapatkan. Dan mereka bagus. Blacklist bagus sih guys ya. Improve. Ya semoga skornya bisa jadi 3 sama lah biar seru. Sudah full juga. Dan bahkan permainan dari anak Blacklist International yang cukup barbar di sini sudah mulai maju dapetin satu turret di arah tengahnya. Hancur ya mid-nya. Dan mulai masuk juga Lord-nya. Walaupun ada Mentor Shadow. TB-in Wise, Cukup besar damage-nya. Enggak kuat, Cok. Enggak ada yang bisa TB. Itu Wise tadi bisa TB itu dikit. Pakai Athena. Dia ada life steal juga sayang. Lu tahu enggak? Ya kok teman kita lagi kena mental, Cok. Sumpah kok. Kenapa dia? Ya lu lihatlah, Cok, diam gitu. Kena mental dia, Cok. Ngeri banget, cok. Ini aduh, dapat pesan dari malaikat Izrail, dari malaikat Malik. Aduh, minta ampun aku. Yalah, guys. Yah, pause. Ya, di pause. Ya, meta pause.
Paus pula lah guys ya. Ya udah kita pause juga ya. Kita pause guys nih. Mati cok. Weh. Woi. Peter. Itu Oheb orang hebat hampir mati tuh dia. Yang nampaknya ke altar sudah dibuka walaupun ada kematian bakal hidup kembali dan masih bisa dibuka juga lagi caranya. Masih bisa terkesan. Dimajuin. Kasih tahu execution. Oh ampun itu damage brodinya. Tidak berhasil. Masih hidup tapi sih. Mendapatkan satu poin kill. Oh sabar santai. Wah ini bisa comeback gak sih? Bisa harusnya. Brody mati 30 tik. Claudio dapat farm lagi di bawah dapat 2 wave. Bisa lah. Tim execution harusnya punya momentum untuk nge-push 3 lane yang berbeda. Mereka harus laning. Tapi mereka nih kalau ngejar satu orang udah pasti harus mati gitu loh mereka nih. Ini damage-nya bakal sakit banget dan ingat ini Faramis itu sakit banget. Pinter banget. Kayak ngeliat kiri kanan ya. PH kayak gini MS-nya jadi berat ya. Berapa? Lu jadi takut, Max? Ya, mental cemeng. Ya, berat. Bukan takut. Siapa bilang takut? Berat doang, paling. Semakin late game, semakin sakit kalau Ranger emas. Tapi itu, Max. Harus menjaga dirinya. Canggihnya, Cok. Oh, belum tuh, Agus. Canggihnya gak bisa ngapa-ngapain, Cok. Ini kasih lepas. Gila, ini kayak si Omai Venus ini kayak gak ngerti banget main apa. Mata Hilda. Mata Hilda, ya. Wah! Woi. Buset. Wah, gila momen banget sih itu. Mantap banget sih. Brody. Masih ada Brody. Tapi bagus banget tadi itu udah, ya. Udah bagus lah. Udah bagus banget itu tadi dari XC. Lo. Oh. Udah kayak Gustian cok mainnya dari. Suka ke depan-depan pakai skill 2. Wih. Claudenya ada ulti lagi belum? Belum. Udah nih Brody damage-nya. Ini sumpah udah gak mau dapjuk lagi guys. Coba lari dengan terburu-buru, terbirit-birit dan masih bertahan untuk kalian. Wah, ini ada jungle-nya kok enggak sakit ya kalau gua lihat ya, Max. Belum ada item kali. Belum ada item gua. Enggak sama kayak ketabrak gitu loh, ngerti kan, Max? Kayak kok power trap? Sepatunya power trap biji lu. Weh. Enggak, ini bak enggak mungkin, Cok. Apa? Siapa? Bisa jadi siapa? Bisa jadi Mas Yur dia mainin skill duanya. Bisa ketek. Bisa Cangnya pakai attack speed emang bisa. Sekarang. Bisa. Antara Oracle antara Oracle. Iya guys, gua publik udah enggak ngerti apa-apa gua sumpah. Bener juga lu Yur. Sekarang Cangnya pakai power trap guys, ngerti. Mirip power trap itu ya bener ya. Udah jadi. Wind Talker. Aduh, ini si Oheb bikin Oracle. Susah matinya sih anjing. Macam Athena Shield ternyata. Bah, digasin, Cok. Dan blasting duet. Benar terjadi walaupun ada skill giga karena belakang kill VJ masih cukup berani meter shower-nya langsung membas. Wah, NN. Tapi lihat di sana masih bisa untuk dikejar dan masih bisa untuk cabut kill VJ-nya. Nah, itu Faramis itu loh, Cok. Jadi mereka tetap. Iya, Faramis-nya doang yang mati, hidup lagi. Ngentot. Oh my Venus nih ngerti banget ya main Mata Hilda. Iya, kegas-kegas pas banget ya. Thumbnail dong, Ki. Diamankan oleh tim Black. Tahu enggak yang mati siapa? Yang mati. Udah lihat gua. Lagi tadi 3 apa 4 detik. Masih bisa ditahan enggak nih? Kayaknya aku bilang masih anaknya. Deh. Iya, stack-nya udah banyak. Wow, okay. Ini ternyata hard game banget ya untuk anak. Masih bisa nahan enggak nih, Max? Kayaknya enggak bisa ya? Enggak sih. Oh enggak ada Faramis sih. Faramis sih lihat. Kita lihat di sini. Faramis dia. Provo Tower. Ini canggih Cloud sih, kita lihat dulu ya. Siapa tahu gitu kan. Tower, Cok. Enggak bisa sih Faramis ya. Langsung lah meta bani ya kan. Tower, Cok, meta bani. Anjir. Meta bani. Anjing. Meta Faramis anjing. Fakar Faramis. Kita lanjut lagi guys ya ke game selanjutnya. 3-2.